yang terjadi jika Amerika menyerang Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menjanjikan perang yang berbeda jika Barat menyerang Rusia. Pada Minggu 15 Oktober 2023, Putin menegaskan jika Amerika Serikat memutuskan perang dengan Rusia, maka akan sangat berbeda dengan operasi khusus Rusia di Ukraina. Putin mengungkapkan penilaiannya tersebut dalam wawancara dengan stasiun TV Rusia, Rosia, mengenai perang Rusia-Ukraina dan hubungan Rusia-Cina. Pada kesempatan itu, Putin menanggapi usulan Kongres Amerika yang mempersiapkan perang serentak dengan Rusia dan China, termasuk mempertimbangkan opsi konflik nuklir. "Saya pikir itu bukan pikiran sehat yang datang dari orang yang sehat. Karena mengatakan Amerika Serikat siap berperang dengan Rusia, ya kami semua siap untuk perang karena mengikuti prinsip kuno yang terkenal. Jika Anda menginginkan perdamaian, bersiaplah berperang," katanya dikutip dari Anadolu Agency. Putin pun menegaskan kemungkinan memerangi Rusia dan China adalah omong kosong, dan ia yakin itu diungkapkan hanya untuk menakut-nakuti seseorang. "Jika kita berbicara tentang perang antara kekuatan nuklir yang besar," lanjut Putin, "maka itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda." Putin juga membahas klaim bahwa Rusia dan China sedang membentuk blok militer baru. Ia juga mencatat bahwa Barat terus-menerus menciptakan aliansi. "Kami berulang kali mengatakan ini, kami tak bersatu untuk aliansi militer atau politik. Amerika yang melakukan itu," tuturnya. Lebih jauh lagi, mereka memaksa sekutu mereka untuk memperburuk hubungan dengan Rusia dan China, tambahnya.